Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengirim amikus kurie disertai tulisan tangan bertinta merah terkait dengan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Surat tersebut diserahkan MK melalui Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Lantas, inilah isi tulisan tangan bertinta merah dari Megawati untuk MK. Dikutip dari tribunnews.com, isi amikus kurie itu dibuat sendiri oleh Megawati. Hasto mengatakan Megawati menutup amikus kurie itu dengan tulisan tangan memakai tinta merah. Bukan tanpa alasan, Hasto menyebut tinta merah itu sebagai simbol keberanian dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Sekjen PDIP ini menyinggung perjuangan Kartini yang menjadi simbol emansipasi wanita. Dalam tulisan tangan itu, Megawati mengajak rakyat Indonesia untuk berdoa terkait kutukan palu MK, bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Ketua Umum PDIP ini mengutip pernyataan Ibu Kartini, "Habis gelap, terbitlah terang." Megawati berharap fajar demokrasi yang telah diperjuangkan sejak dahulu timbul kembali dan terus diingat oleh generasi bangsa Indonesia. Amikus kurie itu diterima langsung oleh perwakilan MK, Immanuel Huta Soit. Immanuel memastikan amikus kurie itu akan diserahkan langsung kepada Ketua MK Suhartoyo. Sebagai informasi, amikus kurie memiliki arti sahabat pengadilan. Amikus kurie diartikan sebagai pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara sehingga memberikan pendapat hukum kepada pengadilan. Pengadilan bebas memutus apakah mereka akan mempertimbangkan suatu amikus brief atau tidak.